Halo bro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Pagi hari ini stasiun Karangsari tidak terlalu cerah, sedikit mendung. Sepertinya agak siang mungkin akan turun hujan. Nyegat di Karangsari lagi ya, karena kalau nyegat lokal Cibatu pasti di Karangsari. Disinilah momennya ada susul Argo Wilis ya. Semoga nanti keretanya stiker G20, semoga aja. Nah, saya mau nyegat lokal Cibatu karena masinisnya tuh ini Pak Heri Yusuf ya. Saya sudah lama nunggu beliau berdinas ke arah timur dan baru kali ini berdinas lagi. Alhamdulillah Pak Heri Yusuf berdinas lokal Cibatu 448 dari stasiun Bandung Cibatu balik lagi ke Bandung seperti itu. Kita akan menunggu di sini, keretanya masuk sebentar lagi dan saya memilih nyekat di sini karena ada momen susul dan juga berhenti lama, jadi saya bisa ngobrol sama Pak Heri Yusuf. Tonton terus videonya sampai selesai. Kereta api lokal Cibatuan persiapan masuk stasiun Karangsari, saya sudah deg-degan. Ini jam 09.18. Saya kira lokal Cibatuan ini bakal disusul Argo Wilis di stasiun Leles, tapi ternyata tetap di stasiun Karangsari. Saya sudah deg-degan ya, kalau misalkan di Leles saya gagal atuh ya mengabadikan momen susul di sini. Apalagi masinisnya Bapak Heri Yusuf. S35 sudah terdengar dari kereta api lokal. Persiapan masuk jalur belok, jalur 1 stasiun Karangsari. Mungkin Argo Wilis ini posisinya udah di petak Lebak Jero Leles mungkin ya, persiapan masuk stasiun Leles. Jadi beda satu petak nih dengan lokal Cibatuan. Jika hitung-hitungan dari jam yang saya ketahui mengenai keberangkatan kereta lokal dari stasiun Leles dan ketika Argo Wilis melintas langsung stasiun Lebak Jero. PPKA sudah bersiap. Lok yang berdinas kereta lokal adalah CC203 12. Posisi lokomotifnya long hod. Kurang bagus sih long hod teh. Muncul. Sudah muncul kereta api lokalnya. Mantap, Pak Heri sudah tahu saya nyegat di sini ya. Ngedim gitu, eh. Mantul. Keren. Di kejauhan ya. Ngedim euy. Berhenti. Kita cek Pak Heri Yusuf. Eh Pak. Nah, tinggal nyapa ya sebelah kanan posisi Pak Heri Yusuf. Nah kawan, tadi saya sempat ngobrol-ngobrol bincang dengan Bapak Heri Yusuf. Saya mau nyegat di sini ya di pinggir. Insya Allah aman. Karena iya peronnya dan jangan melewati garis kuning Argo Wilis
Wah mantap, oi, Argo Wilisnya stikeran. Argo Wilis sudah melintas. Iya, fans-fans Pak Heri hungkul ya teh ngahaja naik, Pak. Ngahaja naik ya teh. Oh, ngahaja. Masinisna pedah Pak Herinya. Ya. Mantul. Di belakang sedang malam-malam ya. Keren. Oke, kita tunggu nanti keretanya berangkat ya dari stasiun Karangsari. Pak Heri, Pami Dinas Katimur, infoan. Oke, bentar lagi berangkat, Pak Heri ganti nanti di Bandung. Jadi pulang pergi ya, dinas lokal ini. PP-nya, Pak. Siap. Atur nuhun, Pak Heri. Ya, salah satu masinis ramah ya di Daop 2 Bandung. Tapi Pak Heri nu paling keren malah. Alhamdulillah kawan, mengabadikan momen Pak Heri Yusuf ketika datang ke stasiun Karangsari menggunakan kereta lokal sudah selesai. Argo Wilis ketika menyusul lokal Cibatu terabadikan dengan baik. Terus tadi saya terakhir menyapa Bapak Heri Yusuf, kalau dinas ke timur infokan lagi Pak gitu. Selain itu, saya tadi dapat kesempatan foto bareng dengan Pak Heri Yusuf beserta keluarga. Pak Heri Yusuf berdinas kali ini ditemani dengan keluarga ya. Ada istrinya, ada anaknya, semua dibawa. Tentunya tidak di dalam lokomotif dong, di belakang, di kereta penumpang kawan. Nah, sebentar lagi kereta lokal Cibatu akan segera diberangkatkan dari stasiun Karangsari. Kita tunggu sapaan Bapak Heri Yusuf, oke? Berangkat. Pada naik kereta lokal semua ini. Kereta lokal Cibatuan sudah meninggalkan stasiun Karangsari. Terima kasih yang sudah nonton video saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat jalan, selamat sampai tujuan Pak Heri Yusuf beserta keluarga ya, karena banyak kan tidak hanya Pak Heri dan keluarganya itu ikut. Hatur nuhun Pak Heri sapaannya. Wahiron, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.